Rasulullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau ke depan ya, ikutin gua terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roblato Channel. Roblato Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata gue teriak-teriak dan belum gue recording ini. Nah, ini acara salawatan sudah dimulai. Nah, gue sekarang berada di tempat belakang gue ini, panggung bersalawat di Wijilan yang dipimpin oleh Al Habib Mustofa Saidi Barakbar. Ya, semoga kita semua dapat barokah, syafaatnya baginda Rasulullah Sallam. Ya, amin Allahumma amin. Jadi kemana lagi ucap gue di Alusen Rupi, ya. Ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ternyata gue teriak-teriak dan belum gue recording ini. Nah, ini acara salawatan sudah dimulai. Nah, gue sekarang berada di tempat belakang gue ini, panggung bersalawat di Wijilan yang dipimpin oleh Al Habib Mustofa Saidi Barakbar. Ya, semoga kita semua dapat barokah, syafaatnya baginda Rasulullah Sallam. Ya, amin Allahumma amin. Jadi kemana lagi ucap gue di Alusen Rupi, ya. Ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang pandan Mantri Kraton Kota Yogyakarta. Tentunya salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanak keluarga, termasuk pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya, mudah-mudahan mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pelaksanaan aspek bersolawat yang diselenggarakan di wilayah Wijilan, tentunya ini sangat membanggakan kami karena ini yang pertama di wilayah Kemanren Kraton. Tentunya ini berbarengan juga dengan Hajat Dalem, Ngasot Dalem, ke Hajat Brebet Sekaten yang tadi malam dimulai
dengan Mios Gongso. Nah, tentunya ini Gayung bersambut di wilayah Jalan Pantai Keraton mengadakan bersolawat. Kita ketahui juga bahwa Kota Yogyakarta adalah kota pendidikan, perjuangan, budaya, dan wisata. Itu adalah ikon Kota Yogyakarta. Masih ada satu lagi yang tentunya berkaitan dengan acara pada saat ini, yaitu kota apa ya? Kota Gudeg, yang dia namanya Kota Gudeg, sehingga tidak ada lagi kota-kota yang menyamai. Yang ada ya adalah di Yogyakarta, Kota Gudeg. Lain daerah tidak ada, sehingga Gudeg adalah ciri khas ikon yang nantinya mudah-mudahan para pedagang Gudeg Daerah Istimewa Yogyakarta nanti mudah-mudahan semakin barokah, semakin tambah rezekinya. Mudah-mudahan para jamaah warga kampung sekitarnya juga akan merasakan kesejahteraannya. Amin. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum.